Ada beach, ada parknya juga di sana. Kayaknya $15 atau berapa gitu bayarnya parkirnya ini. Yeah. No, it's Virginia. Okay, then it's 15 today. 15, okay. Thank you. Can I put you on my YouTube channel? I'm sorry? I'm on a YouTube channel. Oh, say hi. So hi. You're all set. You'll be famous in Indonesia. Yes, awesome. Thank you. Have a great day. Mbak Yanti itu guys tadi guys. Anak Kedung Doro tadi. Gak taunya kerja di sini guys. Mbak Yanti. Tapi bahasa Inggris ya, nggak mau bahasa Indonesia kan, gaya sekali sekarang dari sini. Nggak mau, biasanya Suroboyoan kalau sama saya itu. Halo Cak, ya apa Cak? Oh ini guys, kalau orang sini Connecticut itu license apa plat nomornya, maka itu lebih murah gitu ya. Tapi kalau di luar state, Anda harus bayar. In half a mile at the roundabout, take the second exit. Oke, okay, just a second, sweetie. Nah itu di sebelah kanan tuh banyak orang-orang bikin tenda-tenda, guys ya. Itu kan. Oke, okay, biar aku, ini kan panas, guys ya. Biar apa? Solar panelku ngecas terus, guys. Karena aku pakai ngecas. Ngecas ini juga apa namanya? Ada baterai-baterai gitu. Aku beli 1000 itu udah cukup membantu, guys. Kalau cuma 250 yang kecil itu nggak sampai, nggak nyampe, habis. Tengah malam udah habis guys. Nah tuh lapangan di sana tuh mereka bikin seperti tempat-tempat kursi-kursi gitu, terus mereka bisa parkir mobilnya di sebelah gitu kan, keren tuh kan. Oh ada banyak batu-batu malah di sini guys. Oh kita bisa jalan-jalan sini guys. Nice. Beautiful, isn't it? Wow. Kita bisa jalan ke sana. Terserah mau jalan-jalan. Sana juga bisa. Pasti ada yang. Itu ada yang duduk-duduk di situ tuh. Oke, guys, kita jalan-jalan ya. Menyusuri pantai, guys. Itu kalau di sana itu Anda lihat tuh. Di sana juga mereka ini apa namanya? Berjemur, guys. Ini enak loh, guys. Udaranya ini seger banget beneran. Bayangin udah gini aja. Itu nyalakan AC-nya 17 derajat Celcius. Well, hi. It's beautiful, isn't it? Nah, nice and breeze. I love it. Nah ini dikasih koin 25 sen kalau Anda mau melihat sesuatu yang jauh di sana guys ya, kayak keker gitulah. It's gorgeous katanya di belakang. Gorgeous, gorgeous, padahal
Gorgeous udah pulang ke desa guys, si Gorgeous. Hi sweetie, sorry. Go ahead guys, sweetie. Thank you. You're welcome. Oh, nice guys. Whew. See, look at that, man. Wow, beautiful, beautiful. Tuh dikasih tempat duduk di sini kan cantik kelihatannya kan? Iya kan? In loving memory of Louis and John Romberg. Oh, oke. Okay. Mungkin itu mengenang mereka punya teman di sini atau apa, aku enggak tahu. Yang jelas itu mereka mengenang teman mereka. Oh, sini aja guys, lewat sini guys. Karena kalau di sana enggak ada orang. Awas guys. Bahaya ini. Om Martin, awas Om Martin. Terjal itu Om Martin. Banyak yang cari kerang, guys. Tuh. Banyak yang cari kerang, guys. Tuh kan. Mereka cari kerang. Cari kerang mereka, guys. Sorry. Oh, akhirnya guys, aku bisa naik dari situ tadi guys. Dari situ terus naik sini. Alright. Oke guys, udah selesai. Saatnya sekarang saya mau balik dan lewat sini aja. Ya banyak juga ya sejak sudah new normal itu mereka sudah lumayan gitu ya yang di pantai karena mereka udah tidak lagi pakai masker atau bikin jarak lagi ya karena emang banyak sih yang sudah di vaksin mereka itu, jadi makanya mereka berani keluar, mereka berani berdempet-dempetan. Guys, ini ada sari sama
apa Cynthia guys. Oh sama Mbak Lucy. Guys, ini ada orang riding a Suzuki. How many a cc? 1000. 1000 cc guys. And that one? I don't know. That's not mine. Oh, that's a slingshot. Wah, ini ada lagi slingshot ini guys. Wow. Ini yang roda 3 tuh guys. Keren ya. Look at that man. Nice. Okay, thank you so much sir. You're welcome. Have a great day. Enjoy your day. Enjoy your trip around the world. I will. Yeah, thank you. Yeah. Bapak itu pernah ke Thailand, guys. Dia belum pernah ke Indonesia. Dia tinggal di sini dan dia bilang katanya, "Wah, enak di Asia, Thailand murah katanya makanannya." Nah, itu guys, si Putih di sana, guys. Oke, guys, ini saya lagi menuju ke Boston sekali lagi. Mau menuju ke Boston untuk mendekati Harvard University ya. Dan perlu Anda ketahui bahwa di Amerika kalau yang namanya highway seperti ini itu panjang sekali gitu ya. Dan tergantung tujuan Anda kemana gitu. Kalau memang jauh ya jauh, dan Anda lihat kan ini jalannya lurus sekali gitu, lurus. Anda belok tapi ya kebanyakan seperti ini. Yang saya tahu kebanyakan seperti ini lurus gini. Jarang berbelok-belok itu jarang. Paling sekali dua kali habis itu terus lurus lagi. Dan ya kebiasaan di sini mereka, orang-orang Amerika di sini ataupun saya sendiri secara pribadi, saya menggunakan cruise ya. Jadi di speedometer sini maka akan tertancap kalau misalkan ini kecepatan 65 miles per hour di highway, tapi saya turunin dikit 5 gitu, jadi 65. Ya mobil-mobil lewat-lewat nggak apa-apa, orang saya santai kok gitu. Dan hati-hati kalau nyetir dalam apa posisi cruise itu, karena Anda nggak nginjak pedal gas, Anda hanya pegang setir aja, karena kadang-kadang banyak orang yang saking enaknya terus ngantuk guys, bahaya. Cuman setahuku sih di sini orang-orang udah pada tahu gitu caranya bagaimana, mereka udah terbiasa dan nyaman sekali nih guys. Anda bisa relax, nggak perlu konsentrasi ke gas pedal gitu, jadi hanya konsentrasi ini aja apa, nah itu dia naik sendiri kan, ini kan jalannya nanjak, langsung dia ngegas sendiri, naik sendiri, jadi pokoknya dibikin stabil 60 itu. Ini convenience store-nya, ada Burger King di sana. Oh itu, ini lebih apa ya, lebih fancy ya guys ya, bukan hanya sekedar apa convenience store biasa, tapi ini lebih bagus, lebih gede gitu. Ada Dunkin Donut di situ. Kalian lihat tuh. Ada. Hai. Ada pekerjanya Mbak Elis itu, guys. Orang Trenggalek kayaknya. Kalau mau lapar makan Dunkin Donut tuh. Ini ada Burger King juga di sebelah situ kalau mau makan Burger King. Tapi aku enggak mau manis-manis, guys. Udah, aku mau beli bensin aja dulu guys ya, sebentar nanti kita atur berikutnya. Ini pekerja-pekerjanya guys, mereka lagi ngatur-ngatur gitu. Sir, I want the whose number, let me check. Number 11. Yes, can you, I don't know, they say didn't read my chips. The chips inside, they couldn't read it. So like $50? 50? Mm-hmm. Yeah. Busy day? Yeah. Or maybe because they ask a pin. Maybe they ask a pin, so that's why. I'm not sure. Yeah, cool. Thank you so much. Absolutely. Appreciate it. Yeah, please, if you don't mind. Yeah, have a great day. I like your tattoo, man. Ini ada teh di sini guys. Ini ada teh Arizona itu, teman saya Mas Aji itu seneng banget tuh sama Arizona tea itu. Dulu waktu pertama kali datang di Amerika sini,
kita tiap hari minumnya itu sebelum kita kenal apa Chinatown ataupun tahu tempat-tempat makanan Indonesia gitu. Jadi ya cari yang agak mirip-mirip gitulah. Ini tuh ada dining punya di situ kalau mau misalkan kita kerja di sini nggak apa-apa. Tuh ada tempatnya ini di sini. Nah, kalau mau ngerjain sesuatu tuh ada cop-copannya. Kita bisa makan di sini dan kita bisa ngerjain sesuatu. Oke, mungkin kita bisa kerja sesuatu kali di sini ya. Nah, itu guys, ini tutup cupnya ini. Kalau Anda tekan, kalau Anda masukkan tangan di situ sensor, langsung itu tutup cupnya ini turun guys, dikasih sama Anda gitu. Oke guys, ini murah sekali ya guys. Cuma $1.80 lah. Ya kalau uang Indonesia ya mahal lah guys. Kopi sak cup segini berapa tuh? $1 berarti hampir hampir 25.000 ya kalau rupiah. Tapi kalau sini ya murah lah nih. $1.80 oke lah. Seruput dulu guys. Tapi belum diaduk ya guys. Biasanya ada stirnya. Nah ini. Ini aduknya. Yang suka ngopi guys, yang suka ngopi. Enak sekali nih guys, pasti. Coba dulu guys ya. Enak sekali guys. Aku kasih apa flavor hazelnut tadi, aku paling suka hazelnut. Terus sama gulanya tadi, gula bohong-bohongan ya guys, gula sweetener itu guys, bukan gula asli. Tapi ya enak lah, oke lah. Enak sekali habis tidur siang. Bilang. Enak sekali habis tidur siang. 1.30 gitu lah ya. Itu di mobil, parkir di gas station. Enaknya begitulah kalau pakai camper van itu. Jadi nggak pusing-pusing saya mau, istilahnya itu orang Jawa tuh kalau capek tidur mau jebablak di dalam mobil langsung diparkir, udah that's it man gitu. Langsung apa fan yang di atas nyalakan, kasih ventilasi udara. Apalagi ini di sini sejuk ya guys. Enak sekali tidur. Ini kurang 29 menit saya akan sampai di Boston, di mana Harvard University ya guys. Oke guys, aku ini sekarang ada di sekitar komplek Harvard University ya, yang ada di Cambridge tepatnya, di kota Cambridge, berdekatan dengan Boston ya. Dan saat ini saya tidak terlalu banyak lihat mahasiswa-mahasiswa, mungkin ada yang ambil summer break mungkin, tapi ada juga yang kuliah itu saya lihat. Dan sebentar lagi saya akan memasuki dan saya akan cari tahu gedung yang mana yang paling pertama di apa dibangun gitu ya. Karena ini sekitar 16 guys, 1636 kalau nggak salah guys. Ini lama banget ini guys, universitas tertua nih guys. Dan itu tadi ada banyak orang-orang yang duduk-duduk di sini. Cuma nanti aku tanyakan ya. Sir, can I ask you something? Is it the is a old building of the Harvard? Yes. That, okay. You are over there. Yes, that section over there. Yeah, yeah. This is the old one. Thank you so much. Nah guys, kalau Anda lihat ini adalah main building ya guys ya, yang apa gedung yang paling pertama kali didirikan ya, ya tertua ya di 1636. Oh gila, lama sekali guys ya. Dan kalau Anda lihat ini di depan halaman apa kampus ini ada tempat duduk di sini, mereka bisa belajar di sini tuh, disediakan seperti ini, enak ya, nice. Ini udaranya apa nggak terlalu panas lagi guys. Oke, coba kita masuk ke daerah sini ya guys ya. Ini gate-nya guys di sebelah, saya nggak tahu ini gate sebelah mana, tapi yang jelas saya masuk dari salah satu gate. Kalau menurut Mbak Santi tadi map-nya kasih di sebelah sana, di kejauhan. Saya potong ini aja ke kompas. Oke, buat adik-adik saya di sana yang mungkin ingin meraih apa cita-citanya setinggi langit. Oh, mungkin barangkali suatu saat Anda bisa berada di sini. Paling tidak Om Martin sudah kasih gambaran. Seperti inilah
Harvard University ya. Keren nih guys ya. 1636 katanya. Oke. Itu ada Pak Polisi, coba aku tanya sama mereka, tahu nggak? Jarang yang tahu mana gedung yang tertua, katanya sih di sekitar sini, guys. Tapi kalau menurut Bapak itu tadi, katanya jendela-jendelanya, ini yang sini, guys, yang sebelah kanan itu. Nah, itu. Yang di situ, guys. Nah, itu. Itu katanya gedung, aku nggak tahu. Ini juga tua juga sih. Cuma, I don't know. Di sana tadi ya. Sir, can I ask you something? Is that the oldest, the first building they built? The oldest one is here, Mass Hall. The white windows? This one right here, yeah. There's a plaque right around the corner that tells you when it was built. Oh, okay. This is the first building, yeah? Thank you so much. Oh, yeah. Oh, yeah, guys, aku barusan tanya sama Bapak security itu. Beliau bilang, katanya, ini yang gedung pertama, guys. Di 1636, guys. Ini gedung pertama yang dibangun. Dan kemudian, ini gedung kedua, guys, ya. Dibangun di 1672. Dan 1636 berarti sekitar ya, mungkin 20 tahun kemudian, mereka bangun yang sebelah kiri ini, guys, ya. Jadi pada zaman itu, ya, ini sudah termasuk, wow, guys, tahun 16, guys, gila aja. Tahun 16 Indonesia masih apa primitif mungkin ya. Ini 1672 dibangun di belakang saya itu, yang 1636 di sini, guys. Wow, ini gedung tua berarti ya. Coba kita lihat, coba kita dekat di situ, guys. Aku penasaran bangunan, dan saya mau kasih lihat sama Anda 1636 itu kayak apa batu batanya gitu. Dia masih berbentuk batu bata ya, guys ya, bangunannya. Coba Anda lihat, guys. Tuh kan. Seperti ini, guys. Batu batanya sih kayak batu bata biasa nih, guys. Tuh. I see. Wow. Biasa aja batunya, guys. Cuman itu batu bata yang kuat, guys, bukan batu bata kayak di Indo. Dia nggak tahu batu bata merahnya gimana itu. Apa ya? Solid banget gitu, guys, kayak ini, guys. Tuh. Kayak gini nih, tuh. Apa keras sekali tuh, guys, batu batanya. Look out, here she comes. The woman that I love. Too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be, cause I hope that I'm not showing her how I feel for her. She won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us. Ini guys, ini gedung library. The Harry Elkins Widener Memorial Library. Keren ya, guys. Gede banget nih, guys, yang main building, kampus yang main ini. Oke, adik-adik aku semuanya di Indonesia tentunya, ataupun dimanapun berada, itulah tadi sekilas saya tour di gedung main utamanya ya, yang di pusat ini, yang pertama kali yang dibangunkan di sana tuh, yang tadi saya kasih tahu. Jadi semoga bisa sekali lagi bisa menginspirasi adik-adik saya di sana untuk bisa mengejar ilmu yang lebih tinggi. Mungkin Anda di Indonesia lulus S1, mungkin Anda mau nerusin ke Harvard sini,
kalau bisa why not gitu ya, luar biasa. Nanti pulang-pulang ke Indonesia bisa membuat Indonesia makin luar biasa di mata dunia gitu ya. Oke, good luck ya guys. Good luck.